sama gue si Miau Awu. Langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu round di game Scary Teacher 3D yang satu ini. Dan langsung saja teman-teman, kita akan mencoba round selanjutnya di Special Chapter Halloween Scary Teacher 3D yang satu ini. Kalau misalnya gue lihat dari gambar teman-teman, sepertinya kita akan berurusan dengan tumbuhan pemakan daging ya teman-temanku sekalian. Langsung saja kita akan melihat seperti apa. Wow. Guru kita mengira kalau misalnya dia bisa memenangkan kompetisi untuk menakut-nakuti dengan peliharaan terbarunya dia. Tapi tenang saja teman-teman, misi kita di sini adalah membuat si Misty berteriak dengan peliharaannya dia. Kita lihat saja guys. This is my greatest plan ever. All I have to do is insert a picture of the competition and watch what happens. What? Prepare to be amazed. Gede banget. Wow. Oke, Francisnya dimakan. Menakutkan sekali. Dia menyuruh si Francis itu mencari foto. Fotonya siapa, teman-teman? Apakah foto kompetisi foto lawan kompetisinya dia ya? Mac Misty Magical Pet Attack Her. Wow, okelah kalau begitu. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu item apa saja yang kita perlukan. Sepertinya kita tidak dikasih bantuan lagi di sini, guys. Ya sudahlah kalau begitu. Misty, permisi ya. Aku masuk ke rumahmu terlebih dahulu dan ngecek di bagian sebelah kiri. Si Misty ada di mana itu, guys? Apakah di dekat sini? Kita cek terlebih dahulu, ada gasolin. Terus, nggak ada yang baru, guys. Sepertinya kita harus masuk ke dalam rumahnya si Misty ini. Fix, no debat. Kenapa sih lagi tren banget itu, guys? Fix, no debat. Apa sih artinya itu? Fix, no debat. Oke, ada sesuatu yang merah-merah. Oh, jendelanya saja. Sekarang kita harus kemana, guys? Oke, pertama-tama mungkin gua akan cek ruangan yang ada di sini. Knock, knock. Who's there? Apakah ada item yang bisa gua ambil? Sepertinya tidak ada, guys. Game yang satu ini sudah semakin membingungkan karena gua tidak tahu harus mengambil item apa ya. Kemungkinan besar gua harus apa ini? Harus mencari pakai clue deh, guys. Wow. Kok dia bisa menghilang? Pumpkinnya bisa menghilang, guys, menjadi roh. Luar biasa sekali. Oke, kita ke ruangan sebelah lagi. Ini sih gak ada item sama sekali ya. Kalau di sini tidak ada juga, guys. Ada daging yang begitu besar. Bisakah kita bawa pulang, guys? Supaya kita masak dan menjadi steak yang enak. Ini harusnya memang ada ya. Kayak gergaji gitu loh. Oke, kita cek. Gak ada nih di lantai 2, guys. Ya, si Misty-nya juga ada di ini nih, lantai 1 nih. Mungkin di kamarnya dia kah? I don't know. Pokoknya kita tuh harus mencari foto. Yes. Foto, di manakah fotonya si Misty, teman-temanku sekalian? Apakah di sekitar sini ada fotonya si Misty? Waduh, saya di prank. Di dalam lemari ada lemari. Di prank saya, guys. Oke, kita cek lagi. Tidak ada. Oke, cek lagi di sebelah kanan. Simsalabim, abrakadabra. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Sini juga tidak ada apa-apa juga ya teman-teman. Fix, berarti gue harus ke bawah, no debat. Dipakai gak tuh? Dan gue juga baru lihat nih, ada buku-buku yang terbang ya, seperti di Harry Potter. Oke, sekarang kita berada di ruang tamunya si Misty dan kita akan mencari foto. Di sini banyak foto sih, ada foto yang bisa gue ambil kah? Tidak ambil lagi, tidak bisa maksudnya, guys. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Saya tidak bisa mengambil foto-fotonya dia. Jadi kemungkinan besar saya akan masuk ke sini. Ciluk, Pak. Tidak ada apa-apa juga. Tidak, saya buntu. Apakah saya harus menggunakan bantuan? Masih ada si Scary Child ya. Mama. Oh, ternyata dia nyanyi. Tuh, nyanyi dia, guys. Mama. Jangan bilang Scary Child-nya tersebut adalah anaknya si Scary Teacher. Menyeramkan sekali. Alright, guys, saya tidak menukar apa-apa. Oke, terakhir ya. Gua akan coba cek kitchen dan juga di bagian sana. Kalau nggak dapet,
otomatis saya harus mencari bantuan. Tidak ada, guys. Tidak ada di mana-mana. Wow. Bagaimana teman-temanku sekalian? Apakah saatnya kita akan memakai bantuan di sini? Si guru tercinta kita ada di mana itu? Oh, di atas. Dia udah sampai atas dong, teman-teman. Luar biasa sekali. Oh, itu dia si Francis. Hai Francis. Kamu pegang apa? Kamu pegang foto nggak, Francis? Wow, baru pertama kali gue deket-deket sama pacarnya si Misty. Oh, ini ada foto. Oh, kita harus ambil fotonya si Misty, guys. Wah, ini susah dong. Gimana ini, teman-teman? Oke lah kalau begitu, kita ambil dia cepret. Something doesn't seem right here. Ya, ketahuan. Tidak. Saya harus ngapain ya, teman-teman? Begitu gue foto, dia langsung tahu kalau misalnya gue yang foto dan dia marah, teman-teman. Mungkin ada flash. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk nutupin flashnya kah? Maybe yes, maybe no. Mari kita ulangin lagi. Baiklah, teman-temanku sekalian. Mari kita mencoba lagi ya. Yang penting kita sudah tahu harus mengambil apa di game Scary Teacher 3D yang satu ini. Pertama-tama, gue akan masuk ke rumahnya dia. Dan kita akan bertemu dengan Francis lagi yang lagi tidur, guys. Ini dia. Halo, Francis. Loh, dia mana? Loh, Francisnya mana, guys? Kok dia menghilang? Kok gamenya beda lagi nih? Ya, guys, Francisnya menghilang. Kayaknya gue harus menunggu si Francisnya kesini deh. Tapi pertanyaannya, si Francis kemana? Wow. Wah, gue kaget dong. Tiba-tiba saja ada tengkorak-tengkorak di situ. Francis, where are you, my friend? I'm gonna find you. Hello. Ciluk, mbak. Francisnya hilang, guys. Mungkin aja kita tuh harus menunggu si Francis pergi ke ruangan tamu tersebut untuk tidur. Tapi pertanyaannya, si Francis di mana? Waduh, saya buntu ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita akan memakai bantuan? Baiklah kalau begitu ya. Kita cek bantuan. Oke, saya tahu itu. Kalau misalnya magical pad-nya itu hanya menyerang orang yang difoto. Kamera hanging, kameranya tergantung di lehernya si Francis. Habis itu, look for Francis in home and wait him to sleep somewhere. Tuh, kita harus menunggu si Francis tidur katanya. Habis itu, antara di study room atau nggak di TV room. Oh, TV room di situ. Berarti dia ada di mana lagi nih, guys? Study room atau TV room? Study room di mana ya? Saya tidak tahu study room ada di mana, guys. Jadi kita cari terlebih dahulu si Francis ada di mana. Oh, di sini harusnya. Study room. Oh, itu dia. Itu dia si Francis, guys. Akhirnya saya melihat gerak-geriknya dia. Dia lagi berkeliaran tuh. Baiklah, Francis. Untung saja, teman-teman, bintang saya itu banyak. Dan terima kasih developer ya sudah memberikan bintang yang banyak untuk mempermudah hidupnya Miao Auk. Oke, sekarang si Francis lagi masuk ke dalam sini nih. Tapi untuk memperpasti, kita harus melihat dia dari sini aja, guys. Oke, si Misty lagi ada di mana tuh? Lagi ada di bawah sih. Tapi gue nggak tahu ada di mana dia, guys. Oke, cek dulu. Cek and recheck. Mbak, tidak ada siapa-siapa. Harusnya si Francis ada di sekitar sini nih. Mana dia? Loh, Francis menghilang. Francis, kamu di mana? Kenapa kamu menghilang? Oh, itu dia. Francis baru mau turun, guys. Kita perhatikan dari jauh. Francis, ayo, kamu tidur. Tidur tuh enak loh, Francis. Oke. Sabar. Kita agak menjauh, teman-teman. Jauhin sedikit. Kita lihat lagi. Kepalanya si Francis lagi mau masuk ke sini. Oke. Ditutup pintunya. Mantap. Kalau begitu... Guru tercinta kita sudah mulai masuk ke rumah. Oh, triggernya itu kali ya. Guru tercinta kita harus masuk ke rumah terlebih dahulu. Terus kita pantau dari sini. Sepertinya tidak ada ya. Berarti dia sudah tidur di ruangan study. Kalau sebelah kiri sini adalah TV room. Nah, study itu ada di depan sana, guys. Saya buktikan. Nah, betul kan? Nah, itu dia. Francis di mana? Francis di mana, guys? Oh, itu dia si Francis.
kita ambil kameranya. Sudah selesai kita ambil kameranya. Sekarang kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang bodoh ya. Jadi gua akan coba reveal hint. Yap, saya tahu. Saya sudah melakukan itu. Potret are hanging on launch wall. Oh, kita harus taruh terlebih dahulu di launch wall. Launch wall di mana itu, guys? Portraits are hanging on launch wall. Hah? Di mana itu? Sebentar, chotto matte kuresai. Launch wall. Taruh di mana? Saya tidak tahu itu. Launch wall ada di mana, teman-teman? Apakah di sini? Tidak bisa. Oh no. Saya buntu. Sebentar guys, saya cari terlebih dahulu ya. Launch wall-nya itu ada di mana? Oke, setahu gua ya teman-teman, launch itu adalah ruang tunggu. Apakah di sini? Ya, ketahuan dulu. Ya, telat teman-teman. Hah? Get ready to witness real magic. I present to you my magic pet. Lari semuanya, mereka semua takut teman-teman. Oh my god, tapi gua salah. Jadi ketika kita mendapatkan kameranya ya teman-teman, kita harus cepat-cepat mencari tempat menaruh kamera tersebut. Cuma dari tadi gua keliling-keliling di ruang tunggunya, itu nggak dapet-dapet. Why? Oh why? Ya udah, guys, kita coba sekali lagi. Astaga, teman-temanku sekalian, saya baru menyadari sesuatu ya. Nih, tunggu sebentar. Si Francis itu sudah berada di TV room. Nah, dia sudah tertidur. Kita ambil kameranya, teman-teman, dan langsung masuk ke sini dan tinggal foto ini saja ya. Saya salah, teman-temanku sekalian. Nice sekali. Dan sekarang kita taruh di sini kembali kah? Oke, ini dia. Nah, sudah selesai. Langsung saja teman-teman, kita keluar dari sini. Nah, dia lagi ada di mana itu? Apakah dia ada di sekitar sini? Oh, enggak. Dia ada di dapur ya, teman-teman. Kita tunggunya di kolam aja. Nah, supaya kita juga bisa masuk TV, guys. Apakah yang akan terjadi? Apakah pet atau binatang peliharaannya sih? Bukan binatang ya, teman-teman. Pohon atau tumbuhan peliharaannya si Misty atau guru tercinta kita akan memakan dia? Mungkin yes, mungkin no. Oke, sebentar, saya jaga-jaga terlebih dahulu. Lama sekali ya dia ya, baru masuk. Nah, saya siap-siapnya di sini guys. Nontonin mereka nih, nontonin. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Si guru tercinta kita akan pergi ke arah si Francis dan baru gua akan terusin. Sebentar. Oke, apakah ini saatnya teman-teman kita akan melihat kejadiannya? Ini dia. Dibangunin si Francis. Terus dia kasih itu fotonya si Misty. Dimasukin di dalam situ. Oke. Get ready to witness real magic. Itu ada gua. I present to you my magic pet. Tuh kan, bener apa yang gue bilang guys. Dicaplok, dimakan. Mantap sekali. Untung aja gue berpikir dengan baik dan benar ya teman-teman. Kita tuh harus foto atau picture-nya dia atau lukisannya dia teman-teman. Dengan begitu kita tidak ketahuan dan kita bisa kasih fotonya ke Francis dan si Francis masukkan tanpa ngecek ya teman-teman di dalam kotak misterius tersebut. Dan akhirnya si Misty dimakan juga ya sama tanaman peliharannya dia. Luar biasa. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Scary Teacher 3D sampai di sini terlebih dahulu. Dan tenang saja teman-teman, karena masih ada satu round lagi yang bisa kita mainin. Dan sepertinya ronde selanjutnya adalah si Misty akan melawan si Vampire atau Vampir Teacher 3D atau apa? Scary Vampire 3D. Nah itu dia namanya ya teman-teman. Yah, ditunggu saja di next episode. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!